Belanjaan. Pertama di sini ada Lomi. Tidak di sponsor. Tapi kalau mau sponsor boleh ya. Dua, beli dua. Terus teh. Terus masih ada minyak. Minyak gorengnya beli dua karena untuk masak satu. Terus nggak banyak belanjanya. Ini ada bumbu racik gitu, sama ladaku. Sekarang lanjut bikin untuk sarapan lauk. Ada sambal goreng hati ayam. Ini untuk ayamnya sudah aku cuci bersih dan aku rebus. Sekarang mari kita potong-potong. Untuk bumbunya ada cabai, bawang merah, bawang putih, sama miri, kita haluskan. Nah, untuk bumbunya ini disesuaikan dengan selera kalian ya. Kalau ini aku cuma pakai cabai setannya itu 2, selain itu cabainya yang cabai merah. Ini aku ulek biar tanganku olahraga ya teman-teman. Tapi kalau kalian mau blender bumbunya atau kalian males ngulek juga nggak apa-apa. Sekarang mari kita angkat. Aduh. Nah, ini sekiranya udah agak mateng hati ayamnya langsung diangkat, dan harus hati-hati ya karena ini tuh meledos-meledos. Terus ini aku mau goreng bumbu yang udah aku haluskan tadi. Aku panaskan minyak goreng sebelumnya, terus aku masukin bumbunya. Nah, terus kalau airnya udah berkutuk-berkutuk kayak gitu, dimasukin hati ayam yang udah digoreng dengan penuh perjuangan tadi. Masukkan pelan-pelan, terus aduk hingga rata. Di sini aku tambahkan kecap manis, garam, sama kaldu jamur. Tapi garamnya aku pakainya yang garam meja ya. Kalau untuk yang ngulek-ngulek bumbu itu biasanya aku pakai garam yang dapur. Nah, ini garam mejanya aku masukin. Terus aku juga tambahin kaldu jamur sedikit. Ini aku aduk-aduk sampai kadar airnya itu berkurang, biar si bumbunya itu meresap ke dalam hati ayam dan bikin cita rasanya itu makin enak gitu loh teman-teman. Nah, ini aku masak dengan api kecil. Aku diamkan sebentar. Biasanya aku kalau diamkan itu aku sentuh pekerjaan lain, misal kayak jemur baju atau sapu-sapu kayak gitu. Ini sampai kadar airnya udah berkurang, kalau sudah dimatikan kompornya. Jangan lupa dikoreksi rasa. Nah, ini kadar airnya sudah berkurang ya. Terus aku matikan kompor dan aku mau ambil nasi
untuk sarapan ini posisinya aku buat video itu jam 9:30 atau jam 9 pagi. Posisinya aku belum sarapan, belum makan apapun dari pagi. Nah, makanya aku langsung masak gitu. Karena emang sebenarnya dari kemarin-kemarin aku udah ngidam banget pengen makan hati ayam dibuat sambal goreng gitu. Terus ini aku lihat resepnya yang kayak dia itu simple, mudah dengan bahan-bahan yang bisa ditemukan dimanapun. Teman-teman lagi pada ngapain nih? Jangan lupa kalian juga sarapan ya. Semoga kalian tetap sehat dan dimudahkan dalam setiap urusannya. Amin. Masih panas sekali. Rasanya mantap. Ini sih bisa ngabisin nasi sama cikom ya. Nambah nasi, teman-teman. Nikmat sekali, nikmat luar biasa. Panas.
Ini aku sarapan jam 9:30 pagi. Terakhir bye bye.